hadir kedua fighter. Dan inilah dari sudut biru, pria kelahiran Jambi, usia 26 tahun, tinggi 181, basic kungfu. Dan dari Dragon Team, Handi Black Dragon Pandini. Sementara lawannya dari sudut merah, dia adalah kelahiran dari Labuan Batu Sumut, usia 28 tahun, tinggi 179, basic Muay Thai, si Bang Tigor Ramadana Fitra. Ketua Dewan Juri Max Metino, Inspektur Pertandingan Franzino Tirta, Juri 1 Soma, Juri 2 Kisworo, Juri 3 Gunawan, Wasit Mustadi. Fighter, selamat bertarung. Center, center. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves. Kembali ke sudut. Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, Timekeeper, Fighter, ready, fight. Ladies and gentlemen, this is the fight of the night. Untuk yang pertama, antara Ramadana Fitra melawan Handi Pandini di kelas welterweight. Mari kita saksikan. Ya, nampaknya kedua fighter masih Handi, ya, Handi kelihatan melakukan satu tendangan roundhouse, ya, roundhouse kaki depan dari Rama. Betul, Ramadana. Wow, kembali bisa di blok. Iya, kembali low kick. Tiga low kick. Kemudian Handi juga terus menekan lawan. Saya sedikit kita lihat. Masih kena kan? Rama sedikit mundur-mundur di sini dengan strategi counter, ya. Strategi counter, iya, low kick. Low kick kembali dilancarkan oleh Ramadhani, ya. Tapi Handi tetap maju terus, sepertinya mencecar lawan. Masih membaca nama kayak bumbu. Iya. Kembali low kick. Ah, satu clean terjadi antara dua fighter ini. Low kick kembali, cuman low kick kurang bertenaga, hanya sebagai gangguan saja kalau saya lihat di sini, ya. Iya, sepakat sekali dengan Handi. Iya. Handi juga low kick cukup keras, cuman tidak mengenai dengan sasaran dengan tepat. Mau dibalas oleh Handi tadi dengan high kick, tapi belum berhasil, Bung. Iya, Handi mencoba untuk menangkap serangan kaki dari Rama, ya. Iya, betul sekali. Handi masih berusaha mencari kelemahan dari Rama, sementara Rama kelihatannya agak sedikit mundur-mundur, bertahan. Bertahan, bermain defensif. Iya. Counter-counternya. Counter-counternya, betul. Dan low kick juga tadi banyak dilancarkan oleh Ramadana. Rama pun, Handi pun. Wow. Satu tendangan lepas dilakukan oleh Ramadhani sekarang. Clinch terjadi. Hampir dan mendapatkan back. Belum sempurna. Back, ya. Masih ini dia baru ke ground. Tapi simple. Bawa ke ground, cuman masih belum ada satu kuncian ataupun submission yang cukup berarti di sini, ya. Cuman secara posisi, ya, lebih unggul sedikit lah. Untuk Ramadhan, ya, Bu. Ya, untuk Ramadhan. Karena di sini bisa melakukan RNC dan sebagainya, betul, ya, Bu. Betul, bisa RNC, bisa neck choke, ya. Di sini Handi harus berhati-hati tentunya, Bu. Iya. Cuman sayang sekali belum ada action-action yang menimbulkan bisa efek melakukan kuncian, ya, posisi. Iya. Kita lihat di sini Handi menahan tangan kiri dari seorang Ramadhani. Apakah sebuah defensif? Sih, saya lihat itu Handi. Sebuah defense, karena tangan kanan dari Rama pun dijepit oleh tangan kanan Handi, ya. Iya, betul. Dengan tangan. Handi bisa membalikkan posisi. Satu blunder dari Ramadhani, ya, Bung Lamting. Sekarang Ramadhani kita lihat sepertinya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sangat berbahaya. Mau posisi yang terjadi. Full mount terjadi di sana. Bridging seharusnya dilakukan oleh Rama supaya menghindari ini. Yeah. Ground and pound terjadi. Begitu saja. Nampaknya Ramadhana juga menyembunyikan kepalanya. Salah satu cara defensif menghindari ground and pound, ya, Bung, ya. Betul sekali. Cuma pukulan dari Handi pun sepertinya kurang. Memang apakah karena belum posisinya juga? Kurang posisi. Jadi eksplosifnya tidak full, ya. Tidak full. Seperti ini kita lihat. Rama pun tetap ada damage, ya, Bung, ya, seperti itu, ya. Karena ada pasti. Kalau berulang kali akumulasi dari pukulan-pukulan yang tidak begitu keras, tentunya akan mengakibatkan satu damage, ya. Betul sekali. Rama cuma defensif seperti itu. Ini posisi seperti ini. Bahaya sekali. Elbow terus dilakukan.
bertubi-tubi. Elbow bertubi-tubi. Wasit menganiaya Mustadi melihat. Artinya sudah tidak bisa ya melakukan. Tidak bisa. Ramadhan Fitra dan Ramadhan Fitra berbahaya. Bahaya sekali. Kita bisa lihat kaos merah pun sudah terlihat. Dari wajah Ramadhana dan Handi memenangi. Memenangkan welter win. Ronde 1. Ronde 1. Fenomenal. Pertama menit ketiga detik ke-39 dengan kemenangan TKU menggunakan teknik ground and pound dari sudut biru Handi Pak.